Selamat dan apresiasi atas terselenggaranya acara kerja ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan, yang dituju, yang ditargetkan dari kegiatan acara kerja ini dapat dicapai. Penjabat Bupati Bekasi Dadi Ramdan menghadiri kegiatan musyawarah kerja cabang Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU yang bertempat di Wisma TNI Angkatan Laut Megamendung Bogor pada Jumat 27 Agustus 2021. Dalam kesempatan tersebut, Penjabat Bupati Bekasi menyampaikan, selama sebulan dirinya bertugas sebagai Penjabat Bupati Bekasi, kesan yang sangat mendalam yang ia alami yaitu pluralisme dari masyarakat Kabupaten Bekasi. Saya bertugas di Kabupaten Bekasi, kesan yang paling mendalam yang saya alami adalah pluralisme di Kabupaten Bekasi dan masyarakatnya. Pluralisme dari sukunya, agamanya, warga negara asing di kawasan industri Bekasi. Untuk itu dirinya sangat berharap warna dari NU semakin kuat dan tidak menjadi perbedaan karena Kabupaten Bekasi memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dengan berbagai latar belakang. Warna dari Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bekasi ini semakin kuat agar pluralisme di kalangan Kabupaten Bekasi masyarakat Bekasi ini tidak menjadi sumber konflik. Karena memang berbeda status sosial, berbeda situasi ekonomi itu kalau tidak di manage dengan baik, kawasannya pun berbagi, ada yang sangat urban, perkotaan, ada yang sangat pertanian, nelayan juga ada, tetapi juga sebagian besar adalah suburban, transisi dari pedesaan.